ini dalamnya seperti ini kimono nih. Lo mau jajal coba? Keren enggak kalau gua pakai kimono, Bro? Jaket silat. Jaket silat ya kan. Ini kayak jaket petarung, Bro. Hosya, sya, sya, sya. Yeah. Oke guys, hari ini gue lagi berada di stasiun Bogor ya. Ya seperti lo lihat, tuh stasiun Bogor ya. Di sini tadi gue lihat anak ada yang mau COD nih. Gue mau gerbek nih anaknya nih. Mau tahu siapa yang COD-nya? Ikutin gue aja yuk. Let's go. Ini gue kan di depan stasiun Bogor ya. Nih anaknya ada di sini nih. Nih depan gue nih. Tuh itu tuh anaknya tuh. Gue mau samperin nih. Oke kita samperin ya. Mantap nih. Oke ikutin gue. Come on. Nah ini nih orangnya nih. Nih tuh kan tuh. Gila tampilannya liatin tuh. Pakai boba men. Nyesot lagi nih temennya nih. Pakai tabiket. Bro lagi pada ngapain lu bro? COD. COD apaan? Kimono. Kimono ya kimono diapain nih? Di out plus dana. Oh di out tuh dituker ya. Plus dana ditukar tambah ya? Iya. Nambah berapa? Ini TS 2 sama dana. Oh, jadi duit 1,5 plus t-shirt ya. T-shirt apa tuh? Champion sama TSDB. Champion sama t-shirt DB ya. Seperti apa sih coba lihat? Oh, seperti ini ya. Nih dari artikelnya Dreambird ya. Mau ditukar tambah sama t-shirt Dreambird, terus sama apa lagi tuh champion ya? Iya. T-shirt champion plus uang nambahnya 1,5 ya? Iya. Lagi dicek-cek dulu ya. Tuh lagi dicek-cek dulu tuh. Tuh banyak tuh kelengkapannya tuh. Gua boleh lihatin ke penonton ya. Apa aja artikel yang mau di-COD-in ya. Oke deh. Oh, ini COD-nya nih. Oke, jadi coba lihat dulu ya. Kita kasih tau ke penonton ya. Oh, jadi COD-nya kimono nih dari brandnya Dreambird seperti ini ya. Nih, kimono. Emang sekarang ini lagi naik daun ya. Ini ditukar ya. Ditukar tambah yang mau nambah siapa? Kamu. Oh, lu ya. Oh, yang punya kimono kamu. Oh, sini dong, Mas ya. Nama lu siapa? Rahasia. Rahasia. Ini jadi rahasia yang punya kimononya, dia yang nambahnya berapa? 1,5. Jadi dia nambah 1,5 juta ya, plus t-shirt ya. 1,5 plus t-shirt, 2 t-shirt ya. Ada duitnya, coba lihat ini. Ini kimono ini, seperti ini kimono yang digambarnya gambar kepala macan, terus di atasnya nih kayak mata-mata gitu ya. Ini emang lagi diburu banget nih, lagi naik daun. Ini yang nomor berapa nih? Ini kerenin, numbernya juga nomor 1 yang ini nih. Ini emang limited juga ya, cuma 50 piece ya. Kebetulan nomor 1 yang ini nih, boleh dilihat nih ntar nih. Ada surat-suratnya ya? Nih, jadi karena limited tuh ada sertifikatnya juga ya. Ini sertifikatnya seperti ini. Ini ada nomornya nih, nomor 1 di sini nih. Tuh, nomor 1 dari 50 piece ya. Jadi ini juga sangat langka banget nih. Makanya ini sangat diburu banget ya sama anak-anak brand lokal ya. Kemana nih uangnya? Coba di ini dulu ya. Nih uangnya setumpuk bro nih. Nih pokoknya kan belum dihitung sih ada 1.500.000 ya. Plus apa sih? Nih t-shirt dari championnya. Ini seperti ini championnya. Terus sama t-shirtnya nih t-shirt dari Dreambird-nya juga ya. Seperti ini. Dua t-shirt plus uang. Dia mau ditukar ke kimono ya. Oke mungkin mau dicek-cek dulu. Pegang dulu aja barang ini. Jadi biasa mau dicek-cek dulu ya. Biar tahu ada minusnya atau apanya bisa ketahuan di sini ya. Oke, saya dicek dulu. Oke, seperti biasa mau cek-cek dulu ya. Ikutin terus guys. I spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impact. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and pass. I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose. Nah, oke, seperti biasa dicek-cek dulu ya barangnya ya. Siapa tahu kan ada minus-minusnya gitu ya. Jadi bisa ketahuan di lokasi ya. Nah, gue mau tanya ke anaknya nih. Nah, lo bang, lo dengan siapa nama lo bang? Saya Rizky. Rizky, ini Rizky yang mau bayarin kimononya ya. Rizky dari mana rumah lo? Parung. Parung, Parung Bogor Barat juga ya. Ya dia di Parung ke sini. Naik apa ke sini? KRL. Naik KRL-nya, naik kereta. Ini pertemuannya di sini. Gimana Ki, ada mirsnya gak tuh? Ada sih satu hall. Satu hall doang. Hall tuh bolong ya. Coba dilihatin kayak gimana sih hallnya. Ini warna gimana? Warna aman gak? Warna sih lumayan lah. Lumayan aman ya. Ini hallnya dikit doang sih. Ini bolong kecil gini ya. Nih bolong kecil, mungkin pemakaian ya. Namanya barang udah lama, ini kan artikel udah lama ya. Jadi mungkin pemakaiannya. Itu selainnya ada lagi nggak? Ada, enggak. Nggak ada lagi, cuma itu doang. Warna gimana? Warna sih, kan saya mah 97-98. 97-98% ya, masih aman ya. Masih aman nih ya, tuh kan. Tuh, seperti ini diliatin tuh. Nah, gua tanya ke, ini teman gua juga nih, namanya Rasa ya saya? Iya. Nah, ini Rasa nih, yang kemarin sempat gua cegerebek juga ya. Kemarin cewek dia boba lo ya? Iya.
Iya kan. Gimana sih? Ada ini gak? Ada minusnya gak? Ada. Ada apa tuh? Nolai doang. Oh, nolai itu noda-noda kecil gitu ya, noda-noda alay ya. Ini nolai itu noda-noda alay seperti ini. Ini kayak noda-noda kayak kuning-kuning gini ya? Iya. Oh, dari tirsetnya ada noda-noda gini kuning. Terus selebihnya gimana warna? Warna aman sih. Warna aman. Terus yang itunya, yang tirset DB-nya ada minus enggak? Enggak ada sih. Ada ini enggak pernah dipakai. Enggak pernah dipakai, taruh gitu. Enggak pernah dipakai gara-gara. Berarti nomin ya. Gimana nih kira-kira jadi enggak? Jadi. Jadi. Gimana? Kira-kira jadi? Jadi loh ya, udah jauh-jauh kan, udah diniatin ya, lo dari Parung ke sini kan ya. Nah ini gue lokasinya lagi di Stasiun Bogor ya, nih yang seperti lo lihat nih. Ini ada si temannya juga nih kayaknya nih. Lo siapa lo? Kamu teman siapa namanya? Alvin. Alvin, kamu ngantar siapa? Rasa. Ngantar Rasa ya, nih Alvin ngantar Rasa nih kan. Nih saudaranya apa? Nih Alvin masih kecil badannya kan. Dia ngantar Rasa ya, nih yang seperti lo lihat gue di depan parkiran Stasiun Bogor ya. Nih juga di sini ada temannya juga nih. Nah sini nih, halo boy. Nama lo siapa? Ilham. Ngantar Rizky ya. Lu juga suka main brand juga? Suka ya. Nih Ilham tampilannya liatin nih pakai Tabby Cat ya. Coba lihat belakangnya nih Tabby Cat nih. Tabby Cat juga sempat naik daun kemarin nih. Masih dicari nih, keren. Ini dari brandnya Drop Dead nih seperti ini ya. Masih dicari sama anak-anak brand. Oke, Am, thank you banget ya udah nganter ya. Kita kembali lagi nih. Nah, oke, gimana? Jadi? Jadi ya. Jadi ini ada minusnya ya, yang kimononya cuman hole dikit sih. Hole tuh bolong ya. Nih bolong seperti ini nih. Dikit doang sih kecil. Selebihnya gimana? Sebenarnya aman ya, warna juga aman ya, cuman menurun dikit ya. Memang itu nomor satu sih. Iya. Ini dalamnya seperti ini kimono nih. Ini gue mau jajan coba kimono, keren nggak kalau gue pakai kimono bro? Kecilat ya kan. Ini kayak jaket petarung bro. Hahaha. Ini keren nih kalau misalnya orang Jepang tuh kimono gini baju buat mandi bro. Ini kalau misalnya udah mandi kan, kalau di Jepang kan ini kimono tuh baju sudah mandi pakai kimono seperti ini. Ini. Jadi brandnya Dreambird itu dia bikin artikel seperti ini nih. Keren. Gimana keren penampilan gua? Komen di bawah guys. Ini berhubung pemakaian juga ya, ini artikel udah lama juga ya. Jadi agak minus-minus dikit gak ngaruh sih ya. Gak ngaruh ya. Ini warnanya dikit-dikit doang sih, agak menurun menurut gua ya. Menurun dikit. Nah championnya juga nih, ada minusnya juga nih. Minusnya cuma noda-noda dikit doang ya. Nolai namanya ya, noda-noda alay ya. Seperti ini nih. Nih nolainya seperti ini. Jadi ada kuning-kuning gitu ya. Selebihnya gimana? Aman. Selebihnya warna aman dan cuma noda doang. Yang ini, yang t-shirtnya juga nih aman juga nih. Yang t-shirt dari Dreambird-nya ya seperti ini. Aman ya? Mau jadi nih? Jadi dong. Uangnya ya. Nih jadi gue hitung dulu ya uangnya nih. Nih jadi tuh si dia tuh tuker tambah ya. Uang 1.500.000 plus t-shirt 2 t-shirt ya. Ini gue hitung duitnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1.500.000 plus t-shirt 2 ya. Ke kimono. Oke, gimana jadi? Jadi ya, berhubung diliatin juga ya. Oke deh, gue mau langsung sahir aja ya. Kita dilin aja biar salaman, biar transaksinya sah gitu ya. Oke deh, kan uangnya. Nah oke nih, gimana bang, itu ada minus-minus itu ngaruh gak? Enggak sih, segitu enggak. Enggak ya, jadi ini bakalan jadi? Jadi ya, Rasa gimana Rasa? Jadi? Jadi. Jadi dong, ya udah kalau jadi mungkin di dealan aja kali ya, disahin gitu ya, dikasih barangnya gitu kan. Oh bentar, tapi itu ada dapat kelengkapan apa? Serti sama bu. Oh sertifikatnya pak seperti apa? Nih sertifikatnya, pokoknya kalau misalnya artikel dari kimono ini ada sertifikatnya ya, nih seperti ini. Ini nomor 1 kan, nomor 1 dari 50 piece, jadi cuma 50 piece doang ya, ini nomor satunya kan. Ini sertifikatnya seperti ini. Dan boxnya juga ya. Ini boxnya seperti ini nih. Nah seperti ini boxnya, coba liatin sa. Ini seperti ini, buka sa. Ini boxnya seperti ini nih. Oh, ini boxnya ya. Jadi kelengkapannya harus ada box dan sertifikatnya juga ya. Nah lu gimana, masih ada lagi? Lu kelengkapannya ada gak? Ngasih kelengkapan gak lu? Enggak, cuman itu doang. Oh jadi yang t-shirtnya gak ngasih kelengkapannya, cuman duit doang ya sama t-shirt ya. Yaudah mungkin langsung aja disahin kali ya. Dikasih barangnya, dikasih uangnya juga gitu, dikasih barang. Ya saya kasihin barangnya. Kasihin barangnya kan. Nah kasihin. Terus kasihin barangnya. Uangnya kasih. Oke taruh aja di bawah kali ya. Uangnya hitung dulu, takut kurang. Nah, hitung dulu sah, takut kurang sah. Hitung dulu sama Rasa ya. Nah beginilah COD nya bro. Kalau COD itu harus benar-benar real ya. Bener gak bro? Dihitung dulu kan, takut kurang apa. Pas.
Gimana pas? Pas ya. Udah langsung aja salaman ya. Oke, salaman ya. Oke, bilang atuh deal gitu. Deal. Deal, bilang atuh enggak jajan, enggak jajan. Enggak jajan. Eh, mantap. Oke, gimana? Aman. Aman. Aman ya. COD aman ya. Se aman. Aman. Aman, puas. Puas. Puas ya. Gimana nih menurut lo mau diapain tuh uangnya tuh? Mau diapain uangnya? Pakum. Mau pakum. Ya. Oh, mau dipakai keperluan yang lain kali ya. Mau dipakai apa tuh? Mau dihabisin jajan gitu. Habisin jajan. Enda Sultan ya. Jajan. Oh iya, guys, sudah enggak jajan. Jadi mau dihabisin buat jajan semua ya. Traktir-traktir teman-teman ya. Oke, mantap. Thank you ya. Mantap, itu barangnya mau diapain barangnya? Mau pakai. Mau dipakai ya buat pakaian kan? Iya, buat sehari-hari gitu ya. Oke, saya sekali lagi thank you ya. Tos dulu dong. Dadah-dadah dong. Nah, lu gimana mau diapain tuh barangnya? Dipakai sih gua mah. Dipakai ya. Emang koleksi ya? Emang gua niatnya sih ini mau dikoprin apa di Kopri ya. Oh iya, emang lu suka koleksi-koleksi gitu ya. Emang lu liatin tuh dia juga pakai boba tuh, liatin. Coba kasih tahu bobanya dong, bobanya kasih tahu dong. Nih bobanya ini juga mahal juga nih. Berarti lu punya dua artikel dari boba dan ini juga ya, dari kimono ya. Ini dari boba ada dua sih. Boba ada dua. Eh gila emang men, bobanya ada dua. Lu sultan lu ya. Sultan nih sultan. Sultan Farung liatin. Emang lu sering main brand ya? Dari sejak kapan lu main brand? Kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD. Dan sekarang kelas berapa? 3 SMP. Betul, udah lama juga ya, udah sedikit tahu ya brand-brand lokal yang lagi naik-naik daun ya. Tuh kan topinya juga tuh pakai sande-sande kan ya kan. Tuh keren. Oke, COD aman ya? Aman. Aman, thank you ya. Nah, COD pada aman ya. Nah, Rizky tuh emang dia sering-sering COD juga ya Ki ya. Dia sering COD terus jual-jual banda gitu kan. Tapi dia biasanya di Kopri ya. Ini kalau barang-barang ini di Kopri. Ya kalau lagi BU butuh uang dijual ya. Ini juga buat invest ya, investasi ya. Jadi buat tabungan, kalau saya lagi butuh dijual gitu ya. Oke, aman ya, thank you ya. Jadi dia pakai boba juga tuh kan. Mantap nih. Bobanya punya dua lagi. Lu punya dua ya? Punya dua, di rumahnya satu ada lagi. Lu punya dua. Kagak ya, dikoleksi dulu ya. Dia pengen beli boba ini buat kumpulan sama. Ayo mantap. Tinggal cari lagi. Nah, berarti buat tuh semua yang punya boba, punya apa, hubungi Rizky aja ya. Nanti kimono plus lagi ke boba ini. Oh, plus lagi. Ya. Oh, jadi ini tuh si dia mau ditambahin ke boba lagi ya. Ini lanjut tambah-tambahnya juga ya. Oke deh, mantap ya. Nah, lu gimana? Aman ya? Aman. Oh iya, rasa juga nih. Kemarin sempat COD, sering COD ya. Ini yang kemarin COD boba juga ya kemarin ya, yeah. Di Cito ya. Yeah. Jadi dia sering-sering COD juga ya, saya. Oke, thank you banget ya, Cak. Terus. Oke, gitu aja mungkin ya videonya ya. Jangan lupa di-subscribe, di-like, and di-comment ya. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. See you next time and bye-bye. Bye-bye. Bye. I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want.